Assalamualaikum. Apa khabar semua? Saya Huzaimin Zaini, ikon dakwah Yadim. Sekali lagi kita bertemu. Nak pesan-pesan, buat jahat jangan sekali, banyak kali, tak ada, gurau je. Buat jahat jangan sekali, maksudnya jangan buat jahat langsung kalau boleh. Fitrahnya kita lahir ke muka bumi ni, Allah Ta'ala lahirkan kita dalam keadaan yang sangat baik, dengan hati yang sangat bersih, dengan sifat yang sangat mulia. Dan mak ayah kita tak pernah ajar kita buat jahat, dan tak ada mak ayah pun nak suruh anak dia buat jahat. Jadi kepada anda semua di luar sana, saya nak pesan satu benda. Jangan buat jahat dengan orang, okay? Sebab kalau kita buat jahat dengan orang, tiba-tiba kita mati tak sempat minta maaf. Jadi biar orang buat salah dengan kita, kita perlu banyak sikap memaafkan. Kerana bila kita banyak sikap memaafkan, kita akan kurang buat jahat. Tak adalah jahat mana pun, tapi maksudnya kesalahan, benda yang orang tak suka. Tapi dalam masyarakat Melayu ni, jahat ni memang dimasukkan dalam pepatah tu, buat jahat jangan sekali. Maksudnya jahat ni bukanlah maksudnya yang jahat yang teruk-teruk. Tapi maksudnya jangan sakit ke hati orang, jangan tipu duit orang, jangan nak dengki orang. Jadi jangan buat jahat. Kita kena sentiasa bersikap rasional, fikir dari segala sudut, fikir benda yang positif, okay? Elakkan, dan kalau boleh jangan langsung buat jahat dengan orang. Dan jahat ini adalah banyak perkara, sakit hati orang, dengki orang. Kadang-kadang kita maki-maki orang, maksudnya jam ni marah-marah orang, bawa orang buat laju pun kita marah juga. Sabar, okay? Bila kita banyak sikap sabar, sentiasa berfikir secara rasional, sentiasa berfikir positif, insyaAllah jahat itu tidak ada dalam diri kita. Jadi ingat, jangan buat jahat, takut tiba-tiba kita mati tak sempat minta maaf kat orang tu. Pesan-pesan yang baik, fikir yang baik-baik. Pesan kepada semua, pesan juga kepada diri sendiri. Assalamualaikum.